Ketika keluargaku meninggal, hanya aku dan adikku yang tersisa. Rumah peninggalan orang tuaku jauh dari kota. Tapi aku gak suka kak di situ. Ada yang lain di situ selain kita. Sudah dibuka tidak akan bisa ditutup lagi. Kamu akan melihat segalanya selamanya. Aku harus tahu apa yang dilihat adikku nyata atau bukan. Aku mau mata batinku dibuka. Mereka arwah jahat. Mereka ingin merasuki kalian dan menggunakan badan kalian untuk menyelesaikan urusan di dunia ini.